Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-561. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Legowo berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa menjadi gemetar. Ternyata ia telah melakukan sesuatu di luar sadarnya. Oleh ketakutan dan kecemasan yang sangat akan nasib buruk yang menimpanya karena kegagalannya, maka ia telah berbuat terlebih dahulu atas senopati itu yang diyakininya akan membunuhnya di suatu saat. Sejenak Ki Legowo mematung, namun kemudian ia pun dengan tergesa-gesa memanggil prajurit-prajurit kepercayaannya. Lurah prajurit yang memimpin penyergapan yang gagal itu pun menjadi heran. Tetapi sebelum ia bertanya, Ki Legowo berkata, "Singkirkan, jangan ada orang yang mengetahuinya." Ki Lurah termangu-mangu, tetapi Ki Legowo membentak, "Cepat, jangan bertanya sekarang, nanti aku jelaskan semuanya." Lurah prajurit itu masih termangu-mangu, ketegangan yang sangat telah membayang di wajahnya. Dengan suara yang dalam, ia bertanya, "Bukankah yang terbunuh itu seorang senopati?" "Iya," bentak Ki Legowo. "Carilah akal untuk menyingkirkan tanpa diketahui oleh siapapun selain kalian. Ingat, kedatangan senopati ini ada hubungannya dengan kebodohan kalian. Karena kalian gagal membunuh Ki Juru Martani, ia sudah memanggil kalian untuk menjatuhkan hukuman mati karena kegagalan itu, agar kalian tidak membuka mulut. Kawan kalian yang tertangkap itu dapat membahayakan kedudukan kalian, aku dan senopati itu. Karena itu, ia akan membunuh semua yang terlibat." Ki Lurah termangu-mangu sejenak. "Cepat!" Para prajurit itu tidak sempat berpikir. Mereka pun kemudian mencari akal untuk menyingkirkan mayat itu. "Kita sembunyikan saja dahulu sampai malam hari. Nanti malam baru kita bawa keluar kota dan kita kuburkan di mana saja. Sekarang, kita masukkan ke dalam kolong amben yang besar itu. Kita bungkus dengan tikar dan kita ikat seperti seonggok kayu bakar." Para prajurit itu pun kemudian mencari selembar tikar yang besar. Setelah senopati yang terbunuh itu dibungkus dan diikat, maka mayat itu pun kemudian disembunyikannya di bawah kolong. Dengan tergesa-gesa, mereka pun kemudian membersihkan darah yang memercik di lantai dan di telundak pintu. Namun peristiwa itu membuat setiap hati dari orang-orang yang terlibat menjadi cemas. Tentu akan ada peristiwa-peristiwa berikutnya yang dapat berakibat buruk bagi mereka. "Aku harus meninggalkan tempat ini," berkata Ki Legowo kepada diri sendiri. "Aku akan pergi ke Mataram dan pasrah diri kepada Raden Sutawijaya." Namun ia menjadi ragu-ragu. Seorang senopati telah dibunuhnya. Senopati yang dikenalnya sebagai seorang penghubung dengan pimpinan tertinggi yang disebut Kakang Panji. Tetapi Ki Legowo sendiri tidak tahu pasti siapakah sebenarnya yang bernama Panji itu.
Mungkin ia telah mengenal orangnya atau bahkan bergaul setiap hari. Tetapi ia tidak tahu bahwa orang itulah yang menyebut dirinya Panji dan dipanggil oleh kawan-kawannya Kakang sebagai pertanda bahwa ia adalah orang tertua dari kelompok itu. Apakah yang dapat aku katakan kepada Raden Sutungjaya tentang orang-orang tertentu yang telah melakukan pengkhianatan terhadap Kijuru Martani? Orang yang tertangkap itu tentu akan menyebut nama lurah prajurit itu dan tentu namaku pula. Jika aku tidak dapat mengatakan nama orang yang lebih tinggi tatarannya di dalam tugas ini, maka aku tentu akan dicurigai atau bahkan mungkin akulah yang harus mengalami akibatnya. Ki Legowo yang menjadi bingung itu akhirnya memutuskan di dalam hatinya, apapun yang aku lakukan, tetapi aku harus melarikan diri dari tempat ini kemanapun. Ki Legowo pun kemudian berkemas di dalam biliknya barang-barang yang dianggapnya penting dibawanya serta. Sebilah keris pusakanya diselipkan di punggungnya, sedang sebilah lagi dianggarnya di lambung, tergantung pada ikat pinggangnya. Selain kedua kerisnya, ia telah mempersiapkan sebuah pedang yang akan digantungkan pada kudanya. Tidak ada seorang pun yang boleh mengetahui, berkata Ki Legowo di dalam hatinya. Dan aku tidak perlu menunggu sampai gelap. Semuanya tentu sedang berlangsung sekarang ini. Seperti roda yang berputar perlahan-lahan akan menggilas tubuhku. Karena itu, setelah semuanya siap, maka Ki Legowo pun keluar dari biliknya. Ia harus menyiapkan kudanya. Anak buahnya pun tidak boleh mempunyai kesan bahwa ia akan meninggalkan Pajang untuk waktu yang tidak ditentukan. Lurah prajurit yang melihatnya mendekatinya sambil bertanya, apakah yang harus kita lakukan setelah mayat itu dikubur? Ki Legowo termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, aku akan menghubungi beberapa orang kawanku. Mungkin mereka akan dapat memberikan jalan. Bagaimana kita harus menghindarkan diri dari pemimpin-pemimpin kita yang kecewa atas kegagalan itu? Kenapa kita yang harus melakukannya sehingga kita sekarang mendapat kesulitan? Bertanya lurah prajurit itu. Itu adalah akibat yang wajar. Karena kita sudah memilih pihak. Tetapi dalam keadaan yang kawat, adalah wajar pula bahwa kita mencari jalan keluar. Lurah itu mengangguk-angguk. Jagalah anak buahmu baik-baik. Mayat itu masih berada di bawah kolong. Sebaiknya aku berusaha untuk kepentingan kalian. Aku mempunyai banyak kawan di Pajang ini. Ternyata Ki Legowo telah menemukan kesempatan untuk menyiapkan kudanya di muka pintu. Ia pun kemudian masuk ke dalam biliknya sejenak untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan. Dengan tanpa menumbuhkan kecurigaan, ia pun kemudian meloncat ke punggung kuda. Dan sesaat kemudian, kuda itu sudah berpacu. Lurah termangu-mangu di antara beberapa orang prajurit, apalagi ketika seorang dari prajurit-prajuritnya bertanya, Ki Legowo membawa dua bilah keris pusakanya, sebuah pedang dan pakaian rangkap. Maksudmu, pakaian yang dikenakan bukan hanya selembar? Lurah prajurit itu termangu-mangu. Ia mulai curiga terhadap kepergian Ki Legowo. Karena itu, maka ia mulai mempertimbangkan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Apalagi ketika salah seorang prajuritnya berkata, Ki Lurah, aku melihat sebuah kampil tergantung di ikat pinggang Ki Legowo. Kampil?
bertanya lurah prajurit itu. Tentu kampil uang, jawab prajurit itu. Jadi apa artinya? Prajurit-prajuritnya saling berdiam diri. Apakah Ki Legowo melarikan diri dan meninggalkan kita dalam keadaan yang tidak menentu? Beberapa wajah menjadi tegang dan seorang prajurit berkata, memang mungkin sekali. Lurah prajurit itu menggeram. Tiba-tiba ia berkata, siapkan kudaku. Kita bertiga akan mencarinya. Bertiga dengan siapa? Ki Lurah segera menunjuk dua orang prajurit yang terbaik. Kemudian setelah kuda mereka siap, maka mereka pun segera meloncat ke punggung kuda itu. Tunggulah di sini. Aku tidak akan lari seperti Ki Legowo. Apapun yang dapat terjadi atas kita semua, akan kita alami bersama. Aku akan mencari Ki Legowo dan membawanya kembali hidup atau mati. Sejenak kemudian ketiga orang itu pun segera berpacu meninggalkan kawan-kawannya yang termangu-mangu. Apakah mereka juga akan lari seperti Ki Legowo? Bertanya salah seorang dari mereka. Tidak, menurut perhitunganku, Ki Lurah tidak akan meninggalkan kita. Jika ia harus lari, maka ia akan lari bersama-sama dengan kita. Demikianlah, Ki Lurah itu pun dengan kemarahan yang memuncak berusaha untuk menyusul Ki Legowo. Namun ketika ia sampai di jalan simpang, seorang pengawalnya bertanya, kita akan pergi kemana? Ki Lurah termangu-mangu sejenak, tetapi ia pun kemudian berkata, jalan lari yang terbaik adalah ke Mataram, berkhianat dan mencari perlindungan. Tetapi apakah ia tidak akan ditangkap? Justru karena salah seorang kawan kita yang tertawan akan menyebut namanya. Ia akan pasrah diri dan menyebut nama-nama lain yang harus mempertanggungjawabkan semua rencana ini. Ia akan bebas dari segala pertanggungan jawab. Sedang kitalah yang akan dibebani oleh kegagalan yang baru saja terjadi. Mungkin kita akan ditangkap dan diserahkan kepada Mataram, atau akan dihukum oleh pemimpin Pajang yang tidak berkeberatan melihat perkembangan tanah Mataram. Jika demikian, Ki Legowo harus tertangkap. Desis seorang prajuritnya. Mungkin ia akan menggabungkan diri dengan orang-orang yang akan melayat ke Mataram. Desis lurah prajurit itu. Marilah kita lihat. Apakah kita tidak akan dicurigai? Untuk sementara tentu tidak. Tetapi jika kita tidak menjumpai Ki Legowo di antara mereka, kita akan kembali. Ia tentu masih bersembunyi di kota ini. Prajurit-prajuritnya tidak menyahut. Mereka pun berpacu semakin kencang. Orang-orang yang pergi ke Mataram itu tentu sudah menjadi semakin jauh. Tetapi agaknya mereka tidak berkuda terlampau cepat. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Ki Legowo akan mencoba untuk pergi ke Mataram. Ia mempunyai beberapa rencana. Jika ia berhasil, ia akan membunuh saja tawanan itu. Tetapi pekerjaan itu tentu pekerjaan yang sangat sulit. Ia harus mencari di mana tawanan itu disimpan. Sedangkan Mataram merupakan daerah yang asing baginya. Tetapi jika aku gagal, maka aku akan menyerah. Atau barangkali, aku akan mengambil keputusan lain. Yang penting aku harus lolos dari orang-orang gila itu. Berkata Ki Legowo di dalam hatinya, lalu katanya, meskipun aku barangkali tidak dapat menyebut orang-orang yang memegang peranan terpenting di dalam usaha memecah Mataram dan Pajang, sehingga akibatnya akan menenggelamkan Mataram, aku dapat menyebut salah seorang di antara mereka, penting atau tidak penting, senopati yang bernama Songgo Bumi itu.
Dengan demikian, maka Ki Legowo pun berpacu terus. Ia pun ingin menyusul para pemimpin Pajang yang akan melayat ke Mataram dan bergabung bersama mereka. Dengan demikian, untuk sementara perjalanannya akan menjadi aman. Tetapi tiba-tiba saja ia terkejut. Di tikungan dilihat seorang yang duduk di punggung kudanya. Agaknya dengan sengaja kuda itu menyilang jalan yang akan dilaluinya. Ki Legowo menjadi berdebar-debar, tetapi ia tidak berhenti. Ia ingin meyakinkan siapakah yang melintang di tengah jalan itu. Namun hampir di luar sadarnya, sebelah tangannya telah meraba hulu kerisnya yang tergantung di lambung. Beberapa langkah dari kuda yang menyilang itu, Ki Legowo berhenti. Dengan kerut merut di kening, ia bertanya, "Apakah Kisanak sengaja menghentikan perjalananku?" "Ya, Ki Legowo, apa maksudmu?" "Bukan aku, tetapi orang di belakangmu itulah yang berkepentingan denganmu." Ki Legowo termangu-mangu. Dan orang itu berkata seterusnya, "Kenapa kau tidak mau berpaling? Apakah kau kira aku akan berbuat sesuatu atasmu selagi kau berpaling?" Ki Legowo menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang itu mengerti keragu-raguannya. Namun demikian Ki Legowo masih belum berpaling karena sebenarnya lah bahwa ia mencurigai orang yang belum dikenalnya itu. "Ki Legowo," berkata orang yang menyilangkan kudanya itu, "apakah Ki Legowo menganggap bahwa aku berniat buruk dan dengan curang akan menyerang selagi kau lengah?" "Tidak, Ki Legowo. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Tugasku hanya menghentikan perjalananmu sekarang. Persoalan seterusnya ada di tangan orang yang berdiri di belakangmu itu." "Sebut, siapakah yang berdiri di belakangku?" "Berpalinglah. Jika kau takut aku menyerangmu, maka aku akan mengangkat kedua tanganku dengan jari-jari yang terkembang." Ki Legowo masih berdiam diri, tetapi orang itu benar-benar mengangkat kedua tangannya dengan jari-jari yang terkembang. "Jika aku ingin membunuhmu selagi kau lengah, maka aku akan telah menyerangmu tanpa menghentikanmu lebih dahulu. Aku dapat melemparkan sebuah tombak pendek, atau melepaskan sebuah anak panah atau cara lain." Ki Legowo menarik nafas. Alasan orang itu dapat dimengertinya, sehingga ia pun kemudian berpaling meskipun ia tidak melepaskan kewaspadaan. Namun dalam pada itu, ketika ia melihat orang yang berdiri di belakangnya, darahnya serasa berhenti mengalir. Orang itu sudah dikenalinya, meskipun secara pribadi belum terlampau akrab. "Songgo Bumi," Ki Legowo berdesis. "Ya, aku adalah Senopati Songgo Bumi," orang itu menyahut. "Apa maksudmu menghentikan perjalananku?" "Ki Legowo," suara Songgo Bumi datar, "aku tidak mempunyai banyak kepentingan dengan kau, tetapi aku hanya ingin bertanya barang sedikit." "Apa yang ingin kau ketahui?" "Ki Legowo, di manakah Senopati yang datang kepadamu hari ini?" Terasa dada Ki Legowo terguncang, namun ia masih berusaha untuk menahan perasaannya. Dengan hati-hati, ia berkata, "Ia datang kepadaku dan memaksa aku untuk pergi ke Mataram. Sekarang aku sedang memenuhi perintahnya." "Maksudku, di manakah orang itu sekarang?" Ki Legowo menjadi semakin berdebar-debar. Jawabnya, "Tentu aku tidak tahu, Ki Songgo Bumi. Aku dengan tergesa-gesa mengemas diri dan berangkat." "Apakah Senopati itu pergi lebih dahulu dari kau?"
Ki Legowo menjadi bingung. Jawabnya, "Tidak, aku pergi lebih dahulu." "Jadi ia masih menunggui barakmu?" Ki Songgo Bumi maju selangkah. "Bukankah itu mustahil bahwa tamumu kau tinggal sendiri di barakmu, sedang kau pergi ke Mataram?" "Aku tidak pergi ke Mataram atas kehendakku sendiri, tetapi aku pergi ke Mataram atas perintahnya. Ia sengaja tinggal beberapa saat lamanya agar tidak menumbuhkan kecurigaan. Aku tidak tahu siapakah yang akan mencurigainya." "Ki Legowo," berkata Ki Songgo Bumi, "kau jangan menganggap aku anak-anak yang baru pandai bertanya tentang oleh-oleh jika ibu pergi ke pasar. Aku adalah orang yang mempunyai pengalaman yang cukup seperti kau, Ki Legowo. Kau ternyata seorang yang memiliki pengamatan yang tajam dan memiliki kecepatan berpikir. Kau agaknya telah bertindak lebih cepat dari senopati yang ragu-ragu itu." "Aku tidak tahu maksudmu." "Baiklah, aku jelaskan." Ki Songgo Bumi menarik nafas dalam-dalam. "Aku adalah senopati yang dekat dengan Kakang Panji. Ketika Kakang Panji memerintahkan senopati untuk membunuhmu, Kakang Panji sudah ragu-ragu. Aku mendapat perintah untuk mengamati apa yang terjadi, dan aku mengambil kesimpulan bahwa sebelum kau dibunuhnya, kau sudah membunuhnya lebih dahulu. Kemudian kau akan pergi ke Mataram atau kemanapun juga untuk menghilangkan jejak dan mencari perlindungan." Wajah Ki Legowo menjadi tegang, namun ia berusaha untuk menguasai perasaannya. Bahkan kemudian ia masih dapat berkata, "Ki Songgo Bumi, aku tidak mengerti. Kenapa kau segera menarik kesimpulan buruk?" "Ki Legowo, aku tidak tahu apakah kesimpulanku itu benar atau salah. Sebaiknya marilah kita pergi menghadap Kakang Panji. Kau akan mendapat kehormatan untuk mengenalnya. Mungkin kau diperlukan sebagai ganti senopati yang kau bunuh itu. Atau katakanlah jika hal itu tidak benar, maka sebagai ganti senopati yang hilang itu." Ki Legowo termangu-mangu sejenak. Namun seperti terhadap senopati yang datang kepadanya, ia tetap bercuriga terhadap Ki Songgo Bumi. Karena itu, maka Ki Legowo pun segera mencari jalan keluar. Ia sadar bahwa jalan di sebelah menyebelah telah tertutup. Tetapi ia tidak percaya bahwa apabila ia menghadap orang yang disebutnya Kakang Panji itu, ia akan dapat keluar lagi dengan selamat. Tetapi ternyata Ki Legowo masih dapat mengatasi gejolak perasaannya dengan bertanya, "Di manakah rumah Kakang Panji itu? Marilah, ikutlah bersamaku." "Kau hanya berjalan kaki?" "Kudaku ada di belakang gerumbul itu." Ki Legowo mengangguk-angguk. Desisnya, "Apakah kau dapat aku percaya?" "Kenapa? Kau memang selalu diliputi oleh kecurigaan dan prasangka, Ki Legowo. Jika demikian, maka kau sepanjang umurmu tidak akan dapat hidup tenang." Ki Legowo termangu-mangu sejenak. Sekilas ia memandang orang berkuda yang melintang di tengah jalan. Wajahnya yang gelap dan tatapan matanya yang garang itu. "Aku belum pernah mengenalnya," berkata Ki Legowo di dalam hatinya. "Jika ia orang Pajang, tentu aku sudah pernah melihatnya. Atau setidak-tidaknya, aku mengenal wujud dan coraknya. Tetapi agaknya orang ini mempunyai ciri orang asing di daerah ini." Dengan demikian kecurigaan Ki Legowo menjadi semakin tumbuh, tetapi ia masih tetap diam di atas punggung kudanya. "Kenapa kau termangu-mangu?" bertanya senopati yang bernama Ki Songgo Bumi. Ki Legowo mengangguk-angguk.
Katanya, "Baiklah, marilah. Tetapi kau harus menjamin bahwa orang yang kau namakan Kakang Panji itu tidak boleh berbuat apapun atasku." "Aku berjanji." Ki Legowo mengangguk-angguk pula. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja kaki Ki Legowo menghentak perut kudanya. Selangkah kudanya melonjak, kemudian meloncat berlari ke arah Ki Songgo Bumi. Ki Songgo Bumi terkejut bukan buatan. Dengan gerak naluriah, ia meloncat menghindari terkaman kaki kuda yang terkejut dan berlari seperti didera hantu. Namun karena loncatan yang tergesa-gesa dan di luar pertimbangan, maka Ki Songgo Bumi pun terdorong beberapa langkah dan terperosok ke dalam parit. Hanya karena ia seorang yang memiliki ilmu yang cukup sajalah, ia mampu menjaga keseimbangannya sehingga ia tidak jatuh terlentang. Namun demikian orang berkuda yang terkejut pula segera meloncat berlari mendekatinya. "Bagaimana Kisenopati?" ia bertanya. "Bodoh, cepat kejar orang itu." Orang itu pun segera berlari dan meloncat kembali ke punggung kuda. Sejenak kemudian kudanya pun berpacu mengejar kuda Ki Legowo. Ketika Ki Legowo muncul dari sudut padukuhan dan berlari di tengah bulak panjang, ia melihat beberapa ekor kuda berlari ke arahnya. Sejenak Ki Legowo termangu-mangu. Namun kemudian ia memutuskan untuk memacu kudanya terus. Jika ia kembali, ia akan berhadapan dengan Ki Songgo Bumi dan kawannya. Bahkan mungkin tidak hanya dua orang itu. Ketika kuda-kuda di bulak itu menjadi semakin dekat, maka Ki Legowo pun segera mengenal bahwa mereka adalah prajurit-prajuritnya. Karena itu, maka serasa setitik embun telah membasahi jantungnya yang sudah menjadi kering. Dalam jarak yang masih agak jauh, Ki Legowo sudah memberikan isyarat kepada ketiga orang prajuritnya. Diangkatnya tangannya tinggi-tinggi. Dalam pada itu, Ki Lurah dan kedua orang prajuritnya yang juga sudah melihat Ki Legowo menjadi heran. Karena pada dasarnya, mereka sudah bercuriga. Maka mereka pun selalu berhati-hati menghadapi kedatangan Ki Legowo yang agaknya tergesa-gesa. Ketika mereka bertemu, maka kuda-kuda itu pun berhenti berhadapan beberapa langkah. Ki Legowo lah yang pertama-tama bertanya, "Kemanakah kalian?" Lurah prajurit itu menjadi termangu-mangu. Tetapi akhirnya ia pun berkata berterus terang, "Ki Legowo, sebenarnya kami memerlukan penjelasan. Kemanakah sebenarnya Ki Legowo akan pergi? Kami melihat sesuatu yang kurang wajar pada Ki Legowo." "Aku akan pergi ke Mataram. Meninggalkan kami begitu saja?" "Tentu tidak. Aku harus mengambil kawan kita yang tertawan itu. Besok sebelum fajar, aku harus sudah kembali ke barak kita. Aku membawa uang yang aku tabung bertahun-tahun. Apabila perlu, untuk mempermudah usahaku. Aku tidak yakin bahwa orang-orang Mataram tidak mau menerima uang." Ki Lurah mengangguk-angguk. Namun ia pun tidak segera percaya kepada keterangan itu. Sehingga ia bertanya pula, "Tetapi kenapa Ki Legowo tidak berterus terang kepada kami?" "Sebenarnya lah, bahwa aku selalu dibayangi oleh kecurigaan. Siapa tahu di antara kalian ada orang yang akan melaporkan kepergianku. Entah kepada Ki Songgo Bumi atau kepada orang-orang yang berpihak kepada Mataram." Lurah prajurit itu menarik nafas, tetapi sebelum ia bertanya lagi, maka Ki Legowo sudah berkata,
Lihatlah orang berpacu itu. Ia mengejar aku. Orang itu adalah anak buah Songgo Bumi. Mereka benar-benar berusaha membunuh kita semua. Kali ini aku, mungkin besok atau bahkan nanti, kau dan prajurit-prajurit yang terlibat. Lurah prajurit itu mengerutkan keningnya. Sebentar lagi, Songgo Bumi pun tentu akan datang. Kita tidak akan dapat terus-menerus lari. Maksud Ki Legowo, kita binasakan saja Ki Songgo Bumi. Lurah prajurit itu bimbang sejenak. Lalu katanya, apakah hal itu tidak justru menambah kesulitan saja? Kita memang sudah berdiri di atas 1000 macam kesulitan. Kita bunuh Songgo Bumi, kemudian kita kabur diam-diam di tengah pategalan yang rimbun itu. Lalu bagaimana dengan kita? Aku tetap akan mengambil tawanan itu, hidup atau mati. Mereka tidak sempat berbincang lebih lama lagi. Kuda yang menyusul Ki Legowo itu sudah semakin dekat. Tetapi Ki Legowo tidak lagi berpacu melarikan diri. Justru ialah yang kemudian melintangkan kudanya di tengah jalan. Dalam pada itu, lurah prajurit yang semula mengejar Ki Legowo dengan penuh kecurigaan itu menjadi termangu-mangu. Sejenak ia memandang kedua prajuritnya berganti-ganti. Tetapi pada wajah prajurit-prajurit itu, ia pun melihat kebimbangan seperti di hatinya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.